Selamat pagi, selamat datang di kelas biologi. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri dan klasifikasi jamur, kali ini kita akan ke laboratorium untuk praktikum pengamatan jamur bersama dengan Ibu Rita. Bagaimana tahapan dalam kita pengambilan sampel daripada jamur ya. Langkah-langkahnya mohon tolong diperhatikan. Pertama, Ibu ambil contoh untuk yang jamur oncom. Kita menggunakan tusuk gigi, alat sederhana untuk mengambil hifa daripada oncom ini. Sedikit saja, tidak perlu banyak. Setelah itu kita letakkan pada kaca preparat. Kemudian beri dengan sedikit air, satu tetes ya, supaya hifa dari jamur tadi bisa lekat, melekat.
Demikianlah praktikum pengamatan jamur kita kali ini. Semoga bermanfaat.